Obrolan ajang pencarian bakat dangdut Akademi 4 Indosiar. D4, Vildan beberapa waktu lalu merilis lagu berjudul Salmiati. Judul lagu tersebut sama dengan nama istrinya. Selain itu, Salmiati pun ada singkatannya yaitu Sayang Selalu Sampai Akhir Nanti. Lewat lagu ini Vildan mengungkapkan perasaannya pada sang istri, Salmiati itu lagu perdana yang diciptakan sendiri. Lagu ini ungkapan sayang saya kepada istri karena sudah menemani dari nol hingga sekarang, ungkapnya dalam wawancara virtual. Pemilik nama lengkap Vildan Rahayu ini menceritakan perjalanan cintanya dengan sang istri dari sebelum terkenal hingga menjadi juri di ajang dangdut. Proses pembuatan lagu ia ciptakan saat jam 3 subuh. Ia menciptakan lagu ini tanpa diketahui istrinya. Sang istri pun merasa tersanjung ketika mengetahui lagu yang Vildan ciptakan. Ketika ditanya tentang kecemburuan terhadap Vildan, Salmiati mengatakan selalu percaya kepadanya. Sebelum nikahkan pacaran 4 tahun jadi sudah saling percaya. Dia tidak berubah dari sebelum terkenal jadi saya tidak merasa cemburu. Yang berubah hanya kesibukannya, ujar wanita yang akrab disapa Ati ini. Dalam hal bermusik, Vildan bercita-cita ingin menjadi Roma Irama, sang raja dangdut Indonesia. Ia pun berencana membuat band pop dangdut kedepannya. Seperti yang diketahui, Vildan Rahayu atau dikenal Vildan merupakan penyanyi dangdut jebolan dangdut Akademi, DA, musim 4. Ia lahir di Morowali, Sulawesi Tengah, 27 September 1991. Pada 2017, Vildan mengawali karir di industri musik dangdut Indonesia pada tahun 2017 dengan mengikuti ajang pencarian bakat dangdut Akademi. Ia berhasil mencuri perhatian saat menyanyikan lagu India berjudul Tewem Hai Ho. Sejak kecil, Vildan sudah hidup dengan musik. Hal itu karena Vildan hidup bersama kakek dan ayahnya yang merupakan pemusik. Ketika duduk di bangku SMP, Vildan belajar meniup suling dengan kakeknya, sementara ayahnya merupakan pemain gitar dan organ tunggal di daerahnya. Diketahui Vildan Rahayu merupakan anak dari pasangan Lasuryadin dan Hanika. Ia menikah dengan kekasihnya, Salmiati pada tahun 2016. Dari pernikahan tersebut, Vildan dikaruniai dua orang anak, Digar Rahayudin dan Raidan Rahayu. Dari segi pendidikan, Vildan diketahui menempuh pendidikan di SDN 1 Bone Bone, Bau Bau, 1998 hingga 2004, SMP Negeri 4 Bau Bau, 2004 hingga 2007. Sempat kesulitan membayar biaya sekolah, Vildan berhasil mendapat beasiswa hingga selesai sekolah di SMAN 3 Bau Bau, 2007 hingga 2010, karena bakatnya di dunia musik.